bukan hanya mengetahuinya dari kulit luarnya sahaja. Sebaliknya, sehubungan dengan persoalan ini, Umar bin Al-Khattab pernah berkata, seorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam tanpa ia mengenal erti jahiliah sedikit pun, maka ia akan merobohkan Islam sedikit demi sedikit. Boleh buat status. Sayyidina Umar kata, orang yang beranak-beranak Islam dah, dia tak tahu langsung jahiliah, dia akan merobohkan Islam itu pelan-pelan, sikit-sikit. Sebab dia tak tahu apa itu kejahatan. Dia tak tahu apa itu kefasikan. Dia tak pernah rasa. Bukan suruh rasa, tapi kurang-kurang dia tahu. Tapi dia tak pernah tahu. Anak seorang ulama katakan, anak seorang alim, mak, ayah, ustaz, ustazah, abang, kakak, hafiz, hafizah, dia membesar dalam suasana keluarga yang soleh-soleha. Dia membesar dikeliling dia ustaz, ustazah. Dia tak pernah tahu apa itu maksiat. Dia tak pernah tahu apa itu dunia remaja di luar. Sekali bila dia jauh dari keluarga dia, dia mudah dikepak patah. Dia tak pernah ambil tahu langsung. Bukan kita suruh dia belajar. Kurang-kurang mak ayah dia kena beritahu dia berhati-hati dengan benda ni. Contoh macam dalam Quran sebut, malaikat Harut, Marut yang ajak pada orang tentang sihir dan beritahu, jangan ikut benda ni. Kami main ajak ni bukan ajak suruh ikut, ajak suruh kenai lah. Dalam Quran sebut surah Baqarah kan, bila dia beri peminta kepada malaikat Harut dan Marut nak belajar sihir, apa kata malaikat? Kami ajak ni bukan untuk ikut, ajak ni untuk elak. Begitu. Orang AADK main ajak kita pasal dadah ni, morfin ni, syabu ni, ganja apa semua, bukan suruh hisap, suruh kenai agak boleh elak. Maksudnya kita pun, korang-korang kita tahu satu dua benda tentang dunia-dunia gelap, baru kita, okey, cukup. Aku, benda ni macam ni. Macam ni cara nak tackle dia, macam ni cara nak lawan dia, macam ni cara nak elak dia. Satu ketika tuan-tuan, saya belajar di UAE, seorang kawan saya ni, dia seorang NGO Islam. Dia hidup lagi. Hiduplah budak ni. Dia punya ucapan dia bergegak. Saya minta izin dah dia. Saya nak bagi contoh dia, dia punya izin lah. Tak apa, pasal lah dia dah okey. Lah lebih teruk daripada saya lah, dia dah masuk parti lain lah. Amin Abang kata, masa dia belajar dulu ni, oh bergegak-gegak ni. Dia nak ubah negara ni sekelip mata. Dia kata, apa nama, la hukma illa lillah, bagus lah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah, bagus eh. Tapi kira, dahsyat lah. Kita ni tak kenal sedia. Kita ni tengok, ya, apa nama ni, Champions League malam-malam ni pun kira dahat lah ni. Mau turut belakang ni, kira dia nak ubah dunia ni. Satu malam tu, tadi cerita betul eh, wallahi. Kami bawa dia pergi Brickfield. Ni kena cut tak tahu ni. Brickfield ni tuan-tuan tak? Tempat-tempat orang ibadah, tempat-tempat usrah. Dia lah. Port besar lah pelacuran ni. Tapi Brickfield ni dia orang India kawai. Dia kalau orang Cina kawai, dia belah-belah jalan pasar. Kita panggil Shanghai. Champion. Dia ada, adalah tempat dia tak mau cerita dah. Tapi dia tutup tuan-tuan pergi. Bila pilom tak ada kot saya ingat. No? Pasal ni kan dah madani dah. No? Tapi ni kerana zaman saya tu, zaman tu Brickfield sakan tuan-tuan. Bukan dalam filem gangster. Sikit sangat tu. Realiti dia lebih daripada tu. Di situlah tempat tangga ayam, di sanalah tempat belakang tu orang duk main judi, pukul orang, mesin kuda, semua di situ.